Halo semuanya, welcome back to my channel. Di videoku kali ini aku akan bahas moisturizer terbaru dari Skintific, yaitu adalah Skintific Travel Biome Skin Cream Gel Moisturizer. Dimana moisturizer ini menggunakan kandungan utama Wet Travel yang sangat bagus untuk melembabkan wajah, memperbaiki skin barrier, mengurangi breakout dan kulit yang iritasi. Nah, apa sih yang membuat moisturizer ini itu benar-benar spesial dan beda dengan moisturizer Skintific yang lainnya? Bagi kalian yang penasaran, just keep on watching. Well, teman-teman, kalau kalian lihat di sini tuh kayak ada butiran-butiran putih ya, kayak mutiara. Ternyata ini tuh bukan sembarangan mutiara ya guys, bukan sembarangan pearl. So ini itu spesial karena ini itu mengandung yang namanya white travel extract, dimana ini udah dikombinasikan dengan probiotic complex dalam bentuk pearl dan juga dibalut lagi dengan 5 times ceramide gel, dimana menggunakan wrapping teknologi, di mana ini fungsinya itu lebih cepat dan intensif dalam memperbaiki kulit dari kemerahan, menghidrasi kulit dan juga melembabkan kulit kita. Pokoknya bikin kulit kita itu berasa terlahir kembali. Skintific Travel Bio Moisturizer ini mengandung kandungan mewah yang tadi namanya adalah White Travel. So, White Travel ini apa? Aku akan bahas sedikit. Jadi, White Travel ini adalah jamur putih dengan kualitas yang tinggi dan harganya ini termasuk mahal serta termasuk jamur yang langka. Dimana jamur ini tuh kaya akan asam lemak, vitamin C, dimana fungsinya itu bagus sebagai anti-aging, memperbaiki skin barrier, dan juga untuk menangkal radikal bebas, serta dapat membuat kulit kita menjadi lebih halus dan juga kenyal. Dimana kalau kalian mau tahu ya, harga untuk per kilo jamur ini itu bisa mencapai hingga 56 juta rupiah. Untuk packagingnya sendiri, menurut aku ini kelihatan simple dan juga mewah, dimana ini jarnya transparan, jadi langsung bisa kelihatan isi produk di dalamnya, dimana ini udah dilengkapi dengan spatula untuk pengambilan produknya. Untuk teksturnya, kalian bisa lihat di sini ada yang berbentuk seperti gel transparan, itu adalah 5 times ceramide. Kemudian ada yang berwarna putih krim, itu adalah white travel-nya. Jadi secara keseluruhan teksturnya ini adalah cream gel. Diaplikasi ke kulit, teksturnya ini ringan. Kemudian ini gampang banget melted ke dalam kulit. Dan yang pasti ini memberikan efek yang sangat melembabkan. Cara pakainya, kalian ambil 1 scoop butiran pearl-nya, kemudian kalian taruh ke tangan ya. Jadi kalian mix gel dengan krimnya, kemudian kalian warm up terlebih dahulu di tangan. Lalu kalian bisa apply ke wajah kalian sambil di massage ya. Pas di-apply ke kulit, itu gampang banget meresap ke kulit. Kemudian kayak ada efek calming dan efek segernya. Lalu juga itu nggak lengket di kulit ya, malah bikin kulit kelihatan lembab dan juga bener-bener kayak menghidrasi kulit. Dan ini juga kayak kasih finish glowing, jadi kulit itu kelihatan lebih kenyal dan juga sehat. Dimana moisturizer ini kandungan utamanya selain tadi wet travel yang bagus untuk melawan radikal bebas dan anti aging, juga mengandung 5 times ceramide yang kalian pasti udah tahu ini bagus untuk memperbaiki skin barrier dan melembabkan kulit kita, serta juga mengandung probiotic complex dimana ini membantu menyeimbangkan kadar mikrobiom pada kulit kita serta juga menghidrasi kulit kita secara intensif. Nah, bagi teman-teman sekalian yang udah pernah cobain 5 times ceramide moisturizer dari si Skintific yang bestseller warna biru ini, nah kalian pasti tahu ini tuh bagus banget buat memperbaiki skin barrier dan juga melembabkan kulit kita. Dimana kalau kalian yang udah cobain ini merasa
pakai moisturizer ini kurang lembab, kalian bisa pakai Travel Bio Moisturizer, di mana ini itu lebih menghidrasi lebih dalam dan juga lebih ekstra melembabkan kulit kita. Di mana kandungannya yang pasti ini lebih bagus dan lebih premium daripada 5 times ceramide. Nah, untuk skin type kulit aku sendiri adalah oily to combination, di mana di zone aku berminyak dan juga tadi di samping pipi aku ini agak kering. Jadi pas setelah pemakaian si Travel Bio Moisturizer ini, aku merasa kulit aku itu jadi lebih lembab tanpa membuat kulit aku kelihatan kayak berminyak, tapi kelihatannya glowing, sehat. Selain itu juga ini enggak lengket ya, teman-teman. Jadi aku suka banget. Selain itu yang aku suka adalah ini cocok juga untuk kalian yang memiliki kulit sensitif dan juga kemerahan karena ada efek calmingnya. Jadi juga mengandung yang namanya centella dan juga pantenol. Jadi benar-benar bisa meredakan kemerahan dan juga mengurangi breakout. Dan bagi kalian yang punya kulit ekstra kering, aku yakin kalian bakal jatuh cinta dengan si Travel Bio Moisturizer ini, karena ini benar-benar ngebantu banget buat melembabkan dan menghidrasi kulit kalian. Bagi teman-teman yang ingin pesan, kalian bisa pesan di bawah ini. Akan aku sertakan linknya di description box. Dan sebelum kita akhiri video ini, seperti biasa, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai akhir. Semoga info ini membantu. Dan sebelum itu, jangan lupa bantu aku untuk like, subscribe, dan share video ini. Bye!